Jadi kembali lagi bersama saya, dan di sini saya akan memberitahu kalian bagaimana caranya menghilangkan nomor halaman pada cover dan apabila cover kalian ada dua, karena banyak universitas yang memiliki format yang berbeda-beda. Ada yang memiliki covernya satu, ada yang memiliki covernya dua, dan kebanyakan kalian itu bingung menghilangkan cover di bagian cover keduanya. Dan pada kali ini saya akan memberitahu kalian. Langsung aja buka Word kalian atau skripsi makalah kalian. Di sini saya masih memiliki covernya satu. Saya akan duplikat dulu, copy paste. Dan ini sudah ada dua. Dan untuk memudahkan, saya akan melihatnya dengan multiple page. Ya, jadi langsung aja. Kalian apabila belum ada nomornya, kalian beri nomor dulu, dan di sini saya akan memberikan nomor dengan cepat. Bottom of page, page number 2. Dan jika kalian belum tahu caranya, kalian bisa menonton di video sebelumnya. Dan ini saya akan next page, layout, breaks, next page, page number, format page number, jadiin Romawi. Oke. Dan seperti yang kalian lihat di sini, cover saya ini masih ada nomor halamannya. Lalu bagaimana cara menghilangkannya? Itu gampang sekali. Pada cover yang pertama ini, kalian tinggal double klik di bagian bawah, lalu kalian ke design dan klik different first page. Dan itu langsung hilang nomor halamannya. Lalu bagaimana dengan yang nomor 2? Cover yang kedua. Gampang banget, kalian tinggal double klik di bagian sini dan kalian ke bagian paling atas. Di sini saya di makalah, lalu kalian sama, kalian tinggal next page aja, tinggal ke layout, breaks, next page, dan hilang. Dan cover kalian sekarang sudah tidak ada halamannya lagi. Jadi sesimpel itu teman-teman, dan semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Sampai jumpa next time.